Bisa sebagai salah satu kandidat peraih medali emas, tim bola basket putri Jawa Barat melakukan latihan dengan keras. Untuk proses aklimatisasi, tim melakukan latihan di daerah yang panas dengan jadwal latihan siang hari. Kurang dari 30 hari menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Papua, tim bola basket putri 5x5 Jawa Barat dalam kondisi yang prima. Untuk menyesuaikan dengan cuaca di Papua, tim bola basket putri 5x5 Jabar menjalani training camp di Kabupaten Cianjur sebagai proses aklimatisasi. Suhu menjadi fokus perhatian dari tim pelatih bola basket putri Jawa Barat, pasalnya terjadi perbedaan dengan lokasi pelaksanaan PON. Suhu di Mimika, tempat berlangsungnya pertandingan dapat mencapai 33 hingga 39 derajat Celcius. Rangkaian program latihan, termasuk laga uji tanding dilaksanakan pada siang hari agar atlet dapat beradaptasi. Kendati demikian, kebugaran atlet tetap menjadi fokus utama meski program latihan kebanyakan dilaksanakan pada tengah hari. Anak-anak progres bagus gitu dengan waktu yang sangat singkat, kita jaga kebugaran. Kelihatan di lapangan gitu dengan sebelum pada saat mulai TC sampai akhirnya kemarin evaluasian dari hasil uji coba gitu. Ingin jangan cari untuk masalah ini satu pengalaman, terus kondisi anak-anak, lihat kondisi anak-anak juga dalam kondisi cuaca panas, karena besok kita rencanakan dengan tim pelatih merencanakan di jadwal siang gitu, di jadwal panas dengan cuaca panas sesuaikan dengan persiapan di Papua kayak gitu. Atlet bola basket putri Jawa Barat Husna Aulia mengatakan persoalan cuaca menjadi salah satu perhatian karena cuaca di Jawa Barat cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Papua. Meski demikian, para atlet sudah siap dengan kondisi cuaca tersebut karena sudah mempersiapkan diri dengan program latihan tengah hari. Ya. Benar sih, karena kan kita di sini di Cianjur ini kan lumayan dingin ya, udaranya nggak kayak di Papua bisa sampai 30 berapa kan dikatanya tuh, 33 derajat gitu. Terus kita juga mainnya juga belum tentu pagi atau sore, bisa aja siang, kayak gitu sih. Sudah cukup siap? Siap, siap nggak siap, harus siap. Makanya kita kadang latihannya diubah jadwalnya. Tim bola basket 5x5 Putri Jawa Barat akan melaksanakan satu kali lagi uji tanding sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Papua, Oktober mendatang. Irfan Haryadi, Bandung TV.